kita ungu biru. Aku berasa jadi yang hewan apa? Kasian nanti aku baca. Keledai. Kedelai. Lah, itu pink kan? Bukan. Enggak, piglet babi. Eh, bukan yang juga yang ini. Taruh di situ. Aduh. Sini. Oh iya, maaf. FOMO, FOMO. Sini. Itu apa, Kak? Isinya. Itu. Mau dibuka? Mau ini ya? Enggak. Mau sandaran. Kamu mau sandaran sih? Iya. Sandaran hidup mau sandaran. Sini kamu duduk sini. Sini aja bertiga. Itu dia tuh udah stand. Iya, enggak apa-apa. Stand. Oh, stand apa? Makasih ya. Aku dengar stand. Di sini aja nih, di sini kamu di sini. Okay. Kita yuk kamu kita. Here. Kita saya sebagai aku muncul di tiga-tiganya nih, maaf banget sumpah gimana ya caranya? Ini aku. Kayak harus kayak gini. Ini Indah. Ini guys, Cepio. Pak harusnya mendapatkan tiga-tiganya enggak sih tengah? Harusnya kayak semuanya kalian bertiga. Yang lebih banyak dapat screen di live kalian. Cuma aku kayak muncul di semuanya gini sih. Enggak ya. Itu jatahnya nih. Halo. Jadi sebab saya sebagai jurnalis di sini, saya mau bertanya nih. Tuh, hai Mingyu Unda. Hai Mingyu, mana? Hai Mingyu. Ini udah ada yang bergabung tapi view-nya masih nol. Itu oh, berarti emang masih loadingnya gitu. CPU dari tadi. Apa coba kalian masuk ke tempatnya CPU bisa enggak? Coba aku nanya nih. CPU dari tadi viewers-nya cuma nol. Makasih iya, ya. Iya, tapi ada yang komen. Apakah itu adalah gaib? Makasih ya. Tadi tuh aku ini tahu bahkan tadinya kebalik ya. Ada yang nonton tapi enggak ada yang komen. Kamu up mau IG live juga? Udah naik guys, udah naik guys. Udah. Makasih ya guys yang udah naikin viewers. Kamu streamer terbaik. Makasih ya. Makasih ya. Terharu banget Cepio sudah menunggu dari tadi. Iya kok aku kayak botak sih kalau misalnya gak ada poni. Enggak. Enggak Vi. Kamu bagus. Lihat dari atas. Cepionya ada 3. Iya kan guys, aku jadi gak enak tau. Ini kan live-nya kayak gitu, harusnya kayak gitu kayak gini. Gak apa-apa Vi. Tunjukkan pesona kalian. Yang penting jangan nanya yang enggak ada sih. Kak Gita tunjukkan pesonamu Kak Gita. Mereka bisa ngeliat aku. Kan layarnya aslinya lebar. Kak Gita tuh di mana-mana bisa kelihatan, yeah, guys. Setuju. Nih bahkan Kak Gita off. Apa sih? Setuju. Out frame. Kenapa? Oh, Gif Pioni. Iya, Kim Gif ada namanya aku. Iya, ada Pioni juga. Makasih ya. Itu apa? Makasih ya. Ini nyanduk ya lu. Ini yang dikasih itu. Ini juga itu, Kak. Enggak. Oh, beda dari lagi. Sayonara Furoru. Aku gecrot banget, guys. Kita. Mau selimutnya. Oh, Shiku. Loh. Ih, sayonara. Ih, ini lucu banget. Ini lucu banget. Belakangnya beda, Kak. Gitrup keren banget. Iya. Oh, iya. Ini lucu banget. Gitrup teman-teman aku mau. Teman-teman aku mau gantungan. Bagus. Kalian lo gantungannya. Mau. Ini detailnya benar mau. Ini beda sebelah. Teman aku mau gantungannya. Kaget troops ya, kaget troops. Iya, aku mau gantungan kaget troops. Bagi ini dong. Vendor juga, dua-dua bagi nama vendor. aku mau bikin bagus juga. Bagus ya buat ini. Buat kuliah. Gitu troops tolong ya dibagi-bagi ke teman-teman aku ya. Ini coba. Coba ya, sekalian nama vendornya, Kak. Liburan kemana Cepio? Di rumah aja. Cepio Natal besok. Natal. Oh iya. Misa. Iya. Apa? Bisa enggak? Enggak adanya ibadah Natal. Oh, ibadah kamu ibadah Natal aja ya. Tapi kemarin tuh udah ada ibadah Natal gitu ya. Emang ada. Emang dibagi-bagi gitu ya? Kayak setiap gereja beda-beda sih. Oh, yang di GBK itu kan ada. Iya, itu apa? Kemarin. Itu kayak setiap tahunan Tiberias emang selalu ada di sana. Iya. Tapi aku enggak ikut sih kemarin. Karena waktu itu kita ada kegiatan ya. Iya, jadi waktu itu kayak macet juga sih waktu itu ya lumayan. Tapi itu ramai banget. Itu apa? Katolik atau Kristen? Oh. Cepio Kristen kan? Iya. Tapi Katolik itu Kristen juga. Kristen, iya, Katolik. Iya. Bukan gitu ya. Protestan dan beda. Cara berdoanya. Cepio salam dari mama aku. Tante, makasih ya tante. Salam balik ya buat tante. Tante. Tante dia apa sih? Hai, tante. Iko ininya Fion sih Kak Gita dong. Kak Indah di situ ada siapa yang ada Kak Gita, ada Kalulu, ada Cepio. Ih, kita tuh enggak pernah live bareng tau. Ini iya. Ini combo yang rare loh. Oh iya. Ini combo rare. Ini benar-benar. Ini combo yang rare loh guys, kalian harus. Momen yang sangat rare kan. Ada Lulu di sini juga. Iya, ya, kita sebagai juga. Saya sebagai pewawancara nih. Wow, kapan lagi? Giniin aja apa? Yang nonton langsung gini. Iya, mereka mau komen kalau Lulu harus gini. Lulu in frame dong. Lulu di sini lu. Ini kalian kaget loh. Satu, dua. Iya. Penonton yang terkejut. Lulu berulang Terjekut apa? Cekur. Tahu enggak sih gak yang anak kecil itu? Tahu enggak sih Nda yang anak kecil itu yang cekut? Apa? Cipung.
cekut yang ini kan yang waktu itu kita omongin yang iya. Iya, cekut dia lucu banget, lucu banget. Nih, liat ya. kasih liat yang cekut. Cekut namanya dia enggak dia ada tuh mau ngomong kecut tapi kebalik cekut gitu. Baik banget. Rambut Cepi lucu banget. Emang enggak kayak botak ya? Kak, Vi. Lemon. Cekut. 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 Baik banget. Aku enggak bisa. Kirimin aku dong. Dia baik banget. Dia kalau senyum tuh gini. Dia tuh lucu banget. Baik banget, baik banget. Kita banget kalau misalnya liburan malah kita lebih di rumah sih. Iya. Kita biasanya lebih ke istirahat enggak sih? Kadang tuh kalau misalnya teman-teman aku ajak ya teman-teman di luar JKT gitu. Iya. Jalan ke sini yang ke sini yuk. Tapi setiap libur tuh aku yang kayak enggak berdaya gitu loh, iya, yang kayak iya, aku kayaknya mau tiduran aja deh. Iya, sama. Indah live update. Iya, cerita malam Minggu sama Indah jadi podcast. Setelah 10 menit. Baru Indah enggak pulang Kak Indah? Enggak, aku enggak pulang. Soalnya kakak aku lagi ada di sini. Oh. Nanti tahun baru kamu pulang? Enggak. Baru ditanya enggak sih? Iya. Kita beda pertanyaan tadi dengan yang ditanya kita beda. Kira yang Natal. Oh, kan ada Natal, ada yang akhir tahun. Oh, beda, iya sih. Beda libur. Berapa hari itu ya? Maaf ya Kak Gita aku yang salah. Itu ya tiga enggak sih? Enggak kok, Yoni. Tanggal 26 kita ada kegiatan. Ada. Cincin. Cekut. Ada. Kita kan liburan 24 25. Terus sama nanti akhir tahun kan. Iya. Jadi Kak, makan-makan dong, JKT. Iya dong, Kak. Kak, iya. Kak katanya diet, waktunya enggak ada. Ayo kita makan-makan yuk. Coba halo, sebut langsung. Pak. Mami. JKT tuh kalau misalnya akhir tahun suka ada makan-makan gitu, guys. Iya. Ya. Atau ada event abis event ada besar gitu. Sampai ada enggak sih? Ada. Yang kemarin abis yang... ini yang ada YouTube Rewind. Oh iya. Iya. Terus itu tahun ini enggak ada. Oh iya di sini ya? Iya di sini. Ya, yang makanan banyak banget nih dibungkusin. Iya. Yang ada hadiah-hadiahnya itu bukan sih. Aku dapat 500.000, guys. Aku dapat voucher 100.000. Apa? Aku dapat voucher 500.000. Aku juga 100.000 voucher. Soalnya aku masuk kategori member. Iya, yang ada awards-nya itu. Yeah, kan? Aku beruntung dong sih door prize waktu itu. Guys, JKT48 itu internalnya seru banget tau, guys. Iya, aku enggak masuk, by the way. Sumpah, kita ada door prize-nya, guys. Ada Kak Teddy nih. Kak Teddy. Habis ulang tahun, guys, Kak Teddy, guys. Oh, iya. Happy birthday, Kak Teddy. Happy birthday, Kak Teddy. Lagi live. Emang lagi iya? Live. Tanggal berapa Kak Teddy ulang tahunnya, Kak Teddy? Kemarin. Kemarin katanya enggak, tuh kan. Happy birthday, semuanya komen happy birthday Kak Teddy. Happy birthday Kak Teddy. Semuanya mention Kak Teddy ya, happy birthday. Mention sekarang juga. Jedak guys, jedak jeduk Kak Teddy dengan jokes bapak-bapaknya. Di TikToknya, di TikToknya. Kak, JKT makan-makan dong akhir tahun, Kak. Iya, Kak, ada nggak sih, Kak? Kita tadi udah bilang tau Kak, kan akhir tahun biasanya JKT ada makan-makan. Terus biasanya ada door prize-nya, seru banget internal JKT. Makan-makan lagi Kak, sugestiin. Kacamatanya bagus Kak Teddy. Sugestiin ke kayak sugest jadi lebih muda. Oh, sugesti. Gue juga mau sugesti, ha? Mani lagi tahu. Iya. Apa? Iya. Terus emang enggak boleh makan-makan. Kalau waktu itu kita udah libur. Iya, belum deh. Kita belum. Kita iya, belum itu enggak boleh. Kita masih ada itu. Tapi masih ada teater tuh. Iya, YouTube Rio. Iya tanggal 30. YouTube rewind. Ya kita nggak makan dong. Gimana kita makan di kosannya Kak Indah? Yay. Gimana kalau satu gedung kok sama Kak Lulu? Oh iya. Nanti kita mampir. Iya. Aku belum pernah tahu mampir. Kita satu gedung. Makan di luar. Yuk sekarang. Jebar Kak Indah guys terakhir. Itu bawa makanan dari dalam kita makan di luar. Gak salah. Di depan teater situ ya. Di depan teater. Masih ada yang ngomong nih kayaknya. Waduh. Pinjam 100 dong. Random banget. Apa maksud kan? Apa maksud? Buat apa Kak? Buat apa tuh? Apa-apa. Pak, pinjam 100 apa nih? 100 juta. Dematah. Sama guys, lihat nih guys. Lihat nih kuku aku lagi patah setengah. Aku harus minjem kamu potong loh nanti kena dagingnya. Lihat enggak sih guys, kata enggak sih? Iya, Cepil serem banget. Cuma kamu harus potong pendek, Vi, biar dia enggak makin ke dalam sih. Iya, aku mau potong kayak gitu. Di itu tuh Yopi Salon bagus potongnya. Eh,
Beda dong. Ini buat kuku ya. Kuku. Kalian lihat enggak sih kuku aku tuh lagi patah banget, guys. Patah enggak sih? Tuh, kukunya lagi patah banget tuh. Enggak apa-apa kan katanya. Oh iya kan katanya dia. Apa-apa. Oh iya benar. Tapi kayak di daging patahnya. Jadi aku enggak bisa dicopotin tadi ada mobil. Iya, tadi aku lihat. Mereka lagi ada event apa itu ya? Siapa? Mommy itu on the family. Hah? Ada Kak Onda sama Kak Indah tuh ceritanya awalnya. Eh guys, kalian harus tahu, berterima sumpah, kasih. Enggak, itu tolong gara-gara kasih tahu aku dari mana itu tahu. Kayaknya gara-gara kita Kikyo. Terus kita kan sering bareng-bareng terus. Yeah. Yang dari itu waktu itu kita pernah live bareng bahkan bertiga. Kita bertiga. Kita kan sebenarnya teman les kan. Yeah. Terus kan gimana tiba-tiba ada Onda dan Onda yang ada kitanya. Iya, benar itu. Dia pindah live, guys, katanya. Itu maksudnya itu awal kita deket Kikyo. Awal mulanya kita deket itu gara-gara Kikyo. Nah, ondahnya itu nggak tahu dari mana. Nah, ondahnya itu dari mana, guys, sumpah itu combo yang sangat random kayak semua orang bilang kayak kenapa tiba-tiba kalian bisa dipasangkan gitu. Aku juga nggak ngerti, tapi aku lucu sih sebenarnya, nggak tahu Onda family ya. Semua harus terima kasih ya anaknya sama Kikyo. Siapa anaknya? Anaknya itu Kalulu, Kaola. Beneran? Sumpah, Kalulu, Kaola, siapa lagi? Kadel, Kavora. Oh, ini gara-gara yang ini juga semua ya. Kecuali aku. Kan kamu. ini gara-gara yang ini enggak sih yang waktu Verity juga yang kita foto yang rame-rame ini, itu. Yang macan itu mahasiswa cantik itu. Iya enggak sih? Lah, siapa itu kan cuman aku. Oh, kamu iya. Sama orang Indah yang enggak ada. Oh, itu udah malah itu udah ada ya. Iya, itu udah tahu. Maaf ya, Vika. Kok aku enggak ngerti apa-apa sih. Enggak usah kayak mahasiswa apa itu. Kok enggak ikut apa-apa sih? Waktu itu Verity show. Ada ini tentang iya, slap show. Iya, slap show. Cepio enggak ikut, Cepio. Mahasiswa. Padahal yang paling mahasiswa. Iya, Vion yang paling mahasiswa dari mahasiswa. Kan kita udah kayak yang paling mahasiswa, paling mengerjakan tugas. Udah bareng gitu. Aku slap show itu sama Kak Kristi. Kamu apa? Oh, beda tema. Oh iya, yang pemikirannya unik gitu kalau Cepio mah. Apa iya? Sama Kak Kristi sama siapa? Sama udah. Oh iya, berdua aja. Kayaknya iya. Kita terlalu ordinary soalnya. Tadi gue nanya ordinary itu apa? Extraordinary. Enggak apa-apa lu. Makasih ya udah menjawab. Tanya sesat di jalan. Cepio. Thanks. Kayak gitu. Tapi Cepio udah libur belum kuliahnya? Aku udah. Aku juga udah. Aku belum. Minggu depan masih ada. Lu mah udah libur selama-lamanya, Kak. Iya. Kita mah udah libur. Mereka kadang masih nanyain tahu kayak Gita enggak kuliah? Iya, biasanya iya. Hari ini libur sih. Terus besoknya berapa bulan kemudian? Iya, libur juga sih. Mau lulus cepat. Mau juga. Kakak waktu itu ngejar SKS waktu gitu enggak? Iya, aku tuh waktu itu sebenarnya bisa besar, bisa 3,5 itu gara-gara aku sebenarnya mau cepet aja lulusnya. Iya, aku mau juga mau cepet pengen. Aja lulusnya ternyata. Aku mau ambil itu apa tuh? Syukur itu nilainya apa? Bagus. Yeay. Selamat ya Kak Gita. Makasih ya. Kak, gue udah cepet-cepet banget nih. Gue udah ambil skripsi di semester 7. Tapi gue gak ngerjain-ngerjain. Soalnya gak ada deadline. Jadi gue kayak santai. Masih ada 114 jam lagi menuju ini gitu. Jadi kayak aduh ya ampun. Minimal aku masih semester 5. Aku biasanya ambil 24 SKS terus. Terus jadinya pas skripsinya cuma ambil skripsi sama satu matkul. Oh iya, aku kalau aku semester ini 19 doang. Aku dipaketin. Ya. Udah dipaketin. Oh, iya, yang udah dipaketin. Aku enggak bisa pilih. Maksudnya kayak ada matkul soalnya. Yang bisa dipilih, cuma emang harus wajib pilih segitu gitu loh. Jadi kayak udah diinin sama kampusnya. Iya, aku juga udah dipaketin. Tapi katanya bisa sih tetap ngambilnya atau enggak ambil semester atau enggak ambil semester pendek. Gitu loh. Aku selalu aku ngambil semester pendek. Aku enggak ada semester pendek, sumpah. Kenapa? Iya. Karena di kampus aku wajib. Oh, wajib. Oh iya. Keren. Jadi aku enggak ada libur kayak 3 bulan itu enggak ada. Demi apa sih? Libur aku cuma paling lama 2 minggu. Hah? Iya. Karena aku semester pendek. Tapi semester pendeknya tuh cuma kayak seminggu paling 3 kali. Bisa cepet dong, Cepio. Iya, berarti kamu bisa. Harusnya emang kayak kampus kamu lebih cepat. Iya. Biasanya berapa? Apanya? 3,5. Lulusnya. Enggak tahu ya? Enggak tahu. Kak, kalau enggak salah Lin juga bilang gitu. Iya, iya, dia juga lebih cepat. Iya, itu sama kayak kamu. Dia bilang dia cepat karena kampusnya bikinnya beda. Sebenarnya dia beda, weh. Berarti emang kamu udah berapa SKS berarti sekarang? 100 lebih? Aku gak hitungin, emang kita harus hitungin? Iya harus dihitung, karena kayak harus pencapaiannya berapa. Minimal tapi kan biasanya ini ada transkripnya, kamu tinggal lihat aja. Aku sama ini jalanin aja.
Iya sama aku juga. Baru kemarin aku kayak kalau mau cepet harus. Kalian harus ada poin-poin gitu gak? Iya ada. Nah. Tapi aku tuh bingung aku gak pernah ikut apa-apa. Ih sumpah sama poinnya dari mana ya? Aku gak tahu. Tapi aku sering ikut seminar sih. Seminar online. Seminar bisa ikut. SKPI. Kepanitiaan juga. Tapi kadang-kadang aku gak ikut seminar juga dapat. Lu masukin ini, tau gak gue masukin apa? Sertifikat akademi. Emang bisa? Masuk kok. Tapi kalau misalnya kemarin aku nanya dosen aku, kalau kegiatan JKT boleh sih. Kalau iya, misalnya iya. Kayak konser iya. Misalnya oh, iya? Kita kan diundang apalagi, sama okay. Kementerian oh yang kayak gitu, pemerintahan iya gitu. Pemerintahan, oh. Itu bisa. Atau enggak yang cabang olahraga gitu-gitu oh, ya udah, nanti kalau ada pemerintahan aku ikut bisa. Enak kan jadi member JKT? Kisi-kisi menjadi member saat kuliah. Iya. Tapi sebenarnya karena kita soalnya enggak bisa. Karena kita enggak bisa ngelakuin apa-apa lagi. Ngomong yang penting. Apa? Karena kita enggak bisa ngelakuin apa-apa lagi kalau misalnya ikut seminar kan pasti text time. Iya, dan kita enggak ada waktunya. Sama kayak yang poinnya gede tuh kok bisa jadi mentor atau enggak kayak jadi panitia soal acara. Soalnya kita enggak bisa kayak gitu. Enggak bisa, Bro. Kecuali emang kayak ada kelas disuruh ganti jadi seminar, nah itu beda. Iya. Aku cuma kayak gitu. Itu aku ikut. Itu aku juga soalnya wajib jadi absen biasanya. Iya. Tapi dapat ini juga sertifikat. Dapat konsumsi anak. Iya. Kamu dapat konsumsi? Dapet. Iya, aku dapat makanan. Aku pernah dapat kopi, dapat roti kopi. Dua. Kopi apa sih? Iya. Aku dapat konsumsi terus jatuh konsumsi. Terus mau kamu ambil lagi aja enggak apa-apa. Ada door prize aku dapat voucher 200.000. Tapi ya, apa sih? Iya, enak banget door prize. Bawa aku kampus kamu Vian. Tapi ngapain? Kok bisa dapat? Jawab pertanyaan ya? Enggak. Terus? Itu di ini, di Undi. Iya, di Undi. Oh, wow. Wow, beruntung sekali. Iya. Beruntungan kamu. Jawab pertanyaan juga dapat. 100.000, 200.000. Tapi kayaknya seru deh jadi mahasiswa aktif di kampus. Iya. Aku tuh merasa kayak aku bukan mahasiswa banget gitu loh karena kayak kehidupan mahasiswa. Iya, aku merasa aku udah lulus, apa guys. Apa ya? Aku harus jawab apa? Aku ngerasanya aku ngejalanin kuliah karena emang kita harus selesain gitu loh, bukan yang iya, kayak bener. Bukan yang kayak kita tuh aktif di kampus. Kehidupan aku JKT. Misalnya kita tuh kayak itu tuh hal yang dilarang iya. Gitu loh karena tapi itu bukan hal yang dilarang, weh. Iya enggak sih? Ya, lebih kayak kita nggak salah tahu. Sih kita, waktu itu mereka nya yang nggak tahu ya. Cuma mereka yang nggak ngerti gitu kan ya. Tapi itu jadi kejadian lucu banget. Ini berapa ini sih di pes? Tiga. Cerita apa nih kak? Aku ketinggalan. Nanti ya mungkin device-nya mau cerita kok guys. Mungkin 3 tahun lagi baru bisa diceritain. Sebenarnya itu kayak nggak apa-apa sih kayaknya menurut aku ceritain. Ya nggak sih. Ya udah kita cerita sekarang. Ceritain aja. Beneran gak sih? Beneran gak? Aku jadi gak yakin. Beneran. Nanti tunggu katanya dia pergi dulu. Enggak kok guys, bukan hal yang aneh-aneh kok guys, cuma hal lucu iya. Aja. Iya, ini hal lucu guys, bukan yang mengandung amarah. Makasih kak Indahnya. Ini orangnya langsung nih guys. Ini siapa? Aku. Kak Gita. Ini? Aku. Ini? Udah diceritain Cishani tuh kan udah ada yang ceritain. Oh, aku tuh kayak dijapu gitu loh ada yang ngasih tahu. Tunggu dulu, siapa tuh dia mancing doang. Oh iya nih. Iya, susah. Pancing kamu. Emang apa tuh? Emang apa yang dibilang Cishani? Kasih ya. Coba kita tes dulu. Emang apa nih bilang Cishani? Ada yang ngomong. Emang udah ada yang cerita siapa? Oh, itu udah. Sepatunya ketinggalan. Sepatu ketinggalan. Tuh bener mereka fast track udah direkam ibu-ibu gitu. Oh iya bener. Oh, cerita guys. Jadi waktu kita buat cerita ini. Udah langsung guys. Jadi waktu itu secara kita kan ini aja apa? Bahasanya di halusin. Jadi kita kan lagi ini kan, lagi jalan-jalan tuh abis tour. Jalan-jalannya ke suatu tempat bermain. Bukan dia tempat hewan ya? Iya, hewan-hewan. Enggak, waktu itu emang ada tempat mainan, ada hewannya iya. Banyak. Jadi ada tempat main, ada tempat hewannya. Jadi tuh ada satu wahana yang kita tuh bisa naik kereta. Wow. Dan kita tuh bisa ngeliat-liat gitu. Itu wahana berarti? Wahana. 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 Sampai mana aku ngomong tadi? Wahana. Jadi lupa. Terus kita tuh dipandu sama kakak-kakak yang staff di sananya ya, buat naik ke sebuah kereta ya, itu kan. Karena kita kerja sama tempatnya. Kita kerja sama tempatnya. Jadi kita tuh dikasih kayak privilege buat naik dan bikin konten di sana gitu ya, kan. Benar. Tapi ternyata di seberang kita tuh ada antrian buat kereta banget. Itu dan kayak orang-orang yang ngantri di sana kan enggak tahu kalau misalnya kita tuh mau bikin konten dan emang kerja sama pihak sananya kan. Ya. Jadinya
mereka tuh pikir kita nyelak antrian ya, mereka. Kayak mereka pikir gitu. Kita tuh cuma keluarga dari iya, mereka mungkin mikir kita orang-orang random yang kayak, "Kok ini nyelak kayak antrian sih?" Kayak anak-anak study tour gitu. Mungkin kali ya kiranya. Padahal sebenarnya enggak kayak gitu niatnya gitu kan. Saya kira kayak heboh gitu. Iya, mereka mana Ella udah naik ke keretanya. Ella udah kaget banget. Ella udah kaget banget naik ke kereta, kayak mereka tuh yang ngantri pada kayak ngomel-ngomel. Sebenarnya itu kayak manusiawi sih, karena kan kita udah nunggu lama-lama tapi iya, di sana kayak aku juga bakal marah gitu kan. Karena jadi kalau enggak tahu sebabnya kenapa mereka bisa kita bisa naik duluan gitu kan. Iya, jadi mereka kayak gue kita viralin nih, kita viralin nih, pegang HP mau ngerekam kita gitu. Tadi kira kita tuh kayak ngenyalak antrian padahal sebenarnya emang kita udah kerja sama kita udah kerja sama. Emang diharuskan untuk buat konten. Tapi pada akhirnya kita nyuruh mereka yang jalan duluan. Iya, kita kira enggak jadi naik. Kita enggak jadi naik. Karena kayak ya udahlah biarkan mereka yang kita yang ke sana itu gitu. Iya, jadi kita enggak jadi bikin konten deh. Kita tuh bingung, guys. Jadi kita tuh bingung. Iya, kita harus gimana ya? Kita jadinya enggak naik ya? Enggak, kita pergi ya karena kelamaan jadinya karena itu udah sore banget. Iya, kita udah enggak ada waktu lagi. Jadi dikasih pilihannya adalah mereka naik dulu terus kita habis mereka kan. Iya, tapi itu kayak udah kesorean betul lebih baik udah enggak bisa main. It's okay. The end life. Dipikir ngomong sendiri. Kan kita aja berempat. Kita aja gila itu deh. Soalnya kita ngomong berempat nih. Tadi ulang tahun hari ini ya? Kemarin. Happy birthday. Mana foto STS-nya? Oh iya, tadi harusnya naik bagus kan. Tiup lilin ya. Tiup lilin. Iya, beliin kue buat Manda tapi enggak kita beliin kue. Harusnya tadi kan tadi tiup dulu. Iya. Manda. Iya. 19 baru Manda. 19 kan. 21. Sumuran dong kita. Sepantaran tapi enggak sumuran. Cocok banget ya. Jadi buat menyelimut gitu. Tadi awalnya aku kira juga lebar selimut. Ternyata karena kalau kayak gini tuh kayak agak aneh gitu ya. Jadi kayak mungkin aku tutupi gitu. Ya gak sih kayak orang-orang lihat habis ngapain tutup aku buat apa gitu kan. Jadi kayak tutupi aja deh, maaf ya Kak Gita, makasih ya. Mereka seneng kok pasti pakai. Kak Gita on frame dong. Kak Gita sudah ada di ini. Di sini gak ada Kak Gita. Ini kaget. Padahal udah berdiri. Iya. Kita tur berarti bareng-bareng ya? Iya. Seru banget ya tur ya. Kangen deh. Kangen tur. Kalau ada lagi kita tahun depan pasti aja. Ada. Iya, pasti ada enggak sih? Harus pengennya tiap tahun pasti ada enggak sih? Semoga ya. Pengen harus banget. Ada. Semoga harus keadaannya ada. Memungkinkan iya, juga ya supaya kita bisa tur. Iya, betul. Tapi maunya kita bareng. Request ya. Request. Dari jangan pisahkan kita. Yang pertama kamu sama siapa? Aku yang pertama sama siapa ya? Aku enggak sama Kak Gita soalnya. Oh iya? Pokoknya. Aku bareng Kak Gebi, Kak Gebi. Aku yang ke Kak Gebi juga. Iya, iya, malu lu banget. Kak Sindi. Aku yang enggak. Kak Sindi, Kak Sindi. Iya, Kak Sindi. Aku enggak. Oh iya, itu doang. Iya, makasih. Gue enggak. Aku tau Kak Gebi sama Kak Sindi. Berarti kita udah dua kali bareng ya? Itu tour pertama aku tuh yang sama Kak Gebi. Yang Kak Gebi ini kan? Iya, iya. Oh iya. Iya, iya, iya. Guys, kalian tahu enggak sih? Tur satu lagi juga ngomongin Kak Gebi. Oh iya, puter-puter di bus. Ngomongin Kak Gebi loh, Kak Gebi. Iya, Kak Gebi. Kangen Kak Gebi. Kak Gebi. Siang Kak Gebi ya. Aku tur pertama sama siapa ya? Tur. Di Cokol. Ya? Tur tuh seru banget deh. Aku tuh kayak kita kayak bonding tau gak sih kalau iya, lagi tur? Terus kayak selama perjalanan, terus selama di sananya gitu kan. Bener-bener yang kayak jalan-jalan gitu. Sedih, sedih bareng dah. Kita berapa hari sih seneng bareng? 5 hari ya. Kemarin itu seru banget yang kita makan di restoran malam terus Kak Ais nyanyi-nyanyi sama Kak Ais. Ais ya. Mau banget. Oh, yang baru pindah kota itu ya? Iya, yang kita ke Batu-Batu. Iya, 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 iya. Gak bisa lihat. Ah, kangen. Oh, kangen. Makasih gift-nya. Iya. Iya. Dianterin makanannya. Iya. Ya dianterin. Ini minumannya Fiori banget. Iya. Ya itu yang makan di Batu. Oh, iya, iya. Makanannya. Iya, tahu. Kak, jadi kangen ikut tur yang mana sih waktu itu? Sama Bandung. Kita enggak? Beda. Yang kita sama siapa ya berarti? Bandung, beda. Semarang, kita sama Kali. Solo. Gua sama Ali. Oh, berarti kita sama Kalita, Kak Kali. Sama Bewok. Oh.
Oh iya iya iya. Kangen Jogja, tuh. Malang, Surabaya. Sama Teteh. Iya, ih gila sih. Mau lihat kita di Hio sama misalnya kita lama di bus Bina. Biasanya kita karaokean guys, iya. Sumpah. Aku dulu aktif Bina. Banget tau di bus sumpah. Emang kan udah disiapin tuh. Buat karaoke gitu, gitu. Kamu sukanya Mina juga? Aku sukanya Mina. Sama. Karena Mina introvert, oh, iya. Lucu, pendiam. Di tempat kita rame banget. Iya. Apalagi Kak Ais kan. Iya, Kak Ais. Kak Domi. Duet sama Tete. Lulu lagi nyanyi kan. Sumpah asik banget. Asik banget sumpah. Si Kak Ais kan. Wow, ayo. Seru banget tau sumpah. Oh ya guys, ini Tete. Tete kakak make up ya. Iya, bukan Tete melodi. Iya juga. Harus dijelasin. Ini Tete kakak make up. Jadi di sini ada kakak make up dipanggil Tete guys. Iya, kita panggilnya Tete. Mina Freak. Kenapa Mina Freak? Tapi udah ibu-ibu, kalian panggilnya ibu. Iya. Tete udah cuci belum sih? Udah. Udah cuci. Kita nanya nih, udah kebiasaan ngomong Tete. Ayo pulang besok liburan kesian. Oh iya. Liburan kesian. Belum. Ih, seru liburan. Udah belum? Kamu udah belum? Tapi kayak lagi seru gak sih? Dikit lagi deh. Kak, Kak Teddy. Kak, jam 11 nih. Kak Teddy nungguin kita. Kalau enggak Kak Teddy pulang duluan aja. Iya, enggak apa-apa, Kak. Kasih kunci jam kita. Nanti Kak Teddy dimarahin. Iya. Enggak kita kunci. Kak Teddy, ini tahun depan ada tour enggak? Info awan dong. Ada. Oh, ini. Beda kota. Aku mau tour sendiri. Dia tour motor. Kak Teddy doang yang tour, guys. Tadi tour dong. Tadi tour ya. Tau di tour emang orang tuanya diajak ya? Diajak tau. Kalau mau ikut gue boleh enggak, tahu. Oh, iya. Aku pernah jagain adik aku, boleh. Ikut aku yang ikut. Iya apa sih? Iya. Oh aku iya. Aku sendiri tau. Jadi kayak ada boleh lah, boleh kayak diwakilin gitu. Iya mungkin kalau oh, iya sih, TK iya. Makasih untuk setannya. Yang liburan mah kalau yang TK. Udah SMP ya sama liburan ini ya? Maknya. Cepat sembuh ya kuku. Makasih ya. Rambut aku keriting dikit. Seluruh kita selesai jam 11 aja yuk, mau enggak lagi seru. Apa sih cepetnya? Aku juga ini lagi. Gimana? Setuju enggak? 15 menit lagi. Kalau aku bakal ini akan. Indah lihat rambut aku bahkan udah aku bawa. Udah ih lucu tapi. Apa lagi momen-momen seru tahun ini deh. Makasih kastilnya. Dari kastil. Banyak terima juga kasih. Sih sebenarnya tahun ini ya. Tahun ini momen-momennya tahun ini banyak banget yang seru-seru. Seru banget. Kita syuting ponytail. Iya. Itu pertama kali aku gosong badan aku tuh, pertama kali. Sumpah. Kita pertama kali kebakar. Terus kebakarnya tuh dengan apa sih kayak yang tidak tepat gitu, bermotif gitu loh. Iya, iya. Karena kita pakai baju renang kan. Terus habis itu kita langsung meet and greet lagi gosong-gosongnya. Iya. Itu lagi gosongnya. Baru pulang itu hari ya. Itu jadi bercandaan member enggak sih kayak nanti teman-teman fans ngeliat kita kok Fioni aslinya kok kayak iya, begini sih? Iya. Kok kamu ternyata iya candaan gitu ya? Belang gitu ya? Iya, aslinya kok ya agak belang gimana ya? Ya gitu. Padahal kita karena abis belang, karena emang jadi belentang-belentong gitu loh kulit kita guys. Beneran kayak sejelek itu. Iya bener banget. Ada bolong di belakang. Misalnya kalau kulitnya menggelap tapi semua yang menggelap tuh masih lebih oke. Tapi ini tuh ada yang cerah, ada yang gelap. Di sininya cerah gitu loh. Di sini aku cerah. Karena aku pakai ban lengan gitu. Kita udah kayak sapi guys. Terus kayak, oh iya. Gosong di belakang nih. Terang, iya. Gosong. Di belakang ada yang ada gitu. Bulatannya. Iya. Segitiga aku. Mana sembuhnya lama lagi. Pakai crop top. Ininya iya. Perutnya gosong. Dia belang. Perutnya gosong. Wah, lucu banget. Tapi seru sih kita mendaki bukit ya waktu itu. Iya. Pagi-pagi banget. Tapi itu kayak benar-benar mendekati matahari banget iya, sih. Itu. Iya, benar. Itu kayak di sini guys rasanya. Bahkan pas dakinya jauh banget. Aku step selangkah nanya udah nyampe belum? Terus mainnya liat bawah kan panas iya. Iya, di atas panas banget itu, di atas panas banget. Tapi kita ngeliat sirkuit, ini motor guys, Mandalika. Motor Mandalika, iya. Mandalika, sumpah. Terus di atas ada yang jualan ternyata ya, di tempat setinggi. Iya, hebat jualan, ya. Loh. Keren banget loh mereka. Terus mereka kayak jual kain loh. Kita syuting, lucu banget, so sangat jual kelapa! Lucu banget. Iya, bahkan kita beli es kelapa. Makasih ya, Mas Retung. Di atas bukit. Lucu banget. Emang iya kok enggak tahu. Kamu enggak dikasih kelapa? Kakaknya belinya enggak banyak sih. Iya, jadi waktu kita itu kayak satu. Tapi pemandangannya bagus kelapa. Banget sih itu. Iya. Gila banget. Gila. Lombok mantap. Aku belum lupa sih. Bagus banget. Worth it sih naik ke atas gitu. Pemandangannya saya gila banget bagus. Kalian dong di Labuan Bajo, guys. Gila, guys. Labuan Bajo panas tapi enggak sepanas Lombok ya? Iya, panas. Tapi masih ada angin. Panas. Ada angin sih, lupa deh aku.
Eh tapi lumayan. Di atas kapal gimana? Lumayan tapi iya, di atas kapal. Enggak goyang sumpah. Enggak segoyang itu. Enggak segoyang cuman itu sih. Ya. Kayak hidrolik. Tapi susahnya tuh adalah kita tuh enggak goyang cemas. Ininya curam. Miri gini. Iya. Jadi kan tadinya landai kayak gini iya. Lantainya. Dia enggak goyang. Tapi kita enggak enak kan pakai heels. Iya, pakai heels. Gede. Makanya iya. Itu susahnya di situ. Iya. Tapi enggak enak itu kita enggak bisa berteduh karena di tengah laut kan. Iya. Di atas. Jadi kayak enggak ada harus pakai payung. Enggak ada tempat pakai payung. Jadi enggak ada tempat buat teduh gitu. Tapi kalian belum enggak sih dari situ? Belang. Belang juga ya? Tapi gak separah Lombok sih. Iya, gak separah Lombok. Kenapa ya? Gak tau ya. Kayaknya masih beda kali. Banyak istirahat. Tapi kalau Lombok sih emang kayak hampir berasa sih. Sampai itu apa ya, bener-bener gitu gak mau kena matahari iya. Lagi gitu loh. Itu sakit banget, itu dari sakit soalnya. Kayak adem-adem langsung nyes iya. Bahkan sunscreen dan itu tuh udah gak bisa menangkal matahari lagi. Tau gak, dari situ, dari kejadian Lombok, waktu syuting di Lombok itu Kejadian gak? Aku kayak kalau mencium bau sunscreen yang iya. Oren itu ya. Aku pasti tahu, wah ini bau Lombok itu. Karena kita pakai sunscreen tuh sebanyak itu, sunblock, kita beli udah sebanyak itu. Iya, tapi bau itu bahkan muka kita tuh udah hampir kita semprot sunscreen semua, sampai atas kepala. Ini tuh kulit aku kayak berasa enggak enak banget loh. Kasih ke Diandra. Kulit kepala aku harus semprot sunscreen. Iya. Kulit kepala kita kayak merah-merah dan apa namanya karena dia, itu kalian harus semprot tahu. Oh iya, iya. Aku semprot enggak kenapa-napa. Iya sih. Tapi emang ada yang khusus buat rambut juga yang buat muka sama yang rambut tuh ada. Iya. Aku baru tahu lagi. Iya, kalau enggak kebakar tahu sakit tahu. Iya, aku waktu itu perlu pas sakit. Iya. Aku bahkan pakai aja dia agak merah dikit sakit gitu. Gimana kalau enggak pakai pasti dia berdarah. MVP-nya siapa? Si Jaslyn. Iya, si Jaslyn. Oh iya, dia merah banget. Dia merah banget. Di hari pertama aja dia udah sakit, guys. Hai Cepiau, hai. Tahun ini kita ada. Kita konser berapa kali sih tahun ini? Dua. Sama Summerfest. Summerfest ya. Summerfest seru banget. Iya ini. Seru banget. Nomor satu terseru konser yang pernah aku tampilkan. Seru banget. Terus kayak emosional banget. Selama aku di JKT. Gak ada expect bakal hujan malam itu. Iya. Gak ada expect kita bakal hujan. Summer yang dia hujan. Tahu sih tadinya tuh di backstage kita ngomong di kan ada backstage dibagi dua kan. Aku tuh di backstage sama ada sama Katrin. Kita tuh ngomong kayak gimana kalau misalnya temanya bukan summer ya tapi lagi musim hujan terus kita ini apa namanya perform. Kayak perform terus membawanya Ameno Dabutsen gitu kan. Lucu kan terus kayak malamnya hujan. Itu apakah doa kita ya langsung terjabahkan gitu kan. Aku tuh terharu banget walaupun hujan tapi yang nonton tuh enggak pergi. Banget. Iya. Benar banget. Sampai kayak aku sampai terseduh-seduh gara-gara itu. Iya, sumpah. Aku tuh kayak terharu banget mereka tuh bukannya pergi malah makin semangat gitu. Iya, iya benar banget. Dua gerakin kita. Iya. Kita udah kayak nangis banget di merah. Iya, aku sedih karena lihat fotonya ada di foto book. Ngomongnya. Fotonya merah. Iya. Terus dengan rambut kita ya udah lurus semua ya. Lepek. Yang kita enggak bisa bergerak ke mana-mana gitu kan pakai yukata kan. Iya. Benar-benar baju terakhir yukata lagi. Terus anak-anak menjadikan kayak kita bahkan kayak pengen banget maju-maju gitu kan tapi kan kita bawa mic dan iya enggak bisa kena air kan. Jadi enggak bisa kena air. Padahal kayak kita udah kayak siapin mau seru juga. Kita hujan-hujanan sudah performin gara-gara hujan. Iya itu kita benar-benar ngebel-belain biar supaya kita bisa balik lagi ke stage karena itu hujannya udah lumayan deras terus tapi kita sampai kayak enggak apa-apa Kak. Udah pakai baju mereka ini juga, aja, pakai sepatu ini aja. Iya. Kita bakal masuk ke depan soalnya harusnya kita udah nyiapin beberapa lagu lagi sama kostum lain sama juga. Sama kostum kan? Lain juga, tapi karena keadaannya tidak memungkinkan harusnya kita enggak pakai kostum itu ya. Iya, enggak pakai t-shirt itu. Lagi harusnya. Oh, iya udah. Soalnya enggak mungkin diulang dua kali gitu kan bajunya. Iya. Tapi karena kita udah kayak hektik banget di belakang jadi kita kayak member inisiatif. Udah kita pakai kaos udah, aja sama-sama ini aja, sama, gitu. Sepatu ini aja. Karena sepatu yang kita pakai itu FYI itu tuh karet. Jadi itu tuh emang khusus buat main air gitu loh guys. Jadi kita memutuskan buat pakai itu biar kita enggak kepleset di stage gitu. Ternyata itu sampai berfungsi guys. Iya benar-benar. Ya awalnya kita bercandain. Sepatu apa ini? Sepatu kok karet. Sepatu kok karet. Ternyata berguna ya guys. Ternyata sangat berguna di saat itu. Itu aku mau mikir lagi. Iya benar sedih banget sih. Itu dari kembang api itu sangat menyedihkan guys. Itu kayak salah satu momen aku di JKT yang sangat berkesan sih. Parah banget. Kayak emosional banget sumpah. Terus mereka tetap ada di situ tuh. Iya. Terus ya tau gak sih yang akhir walaupun hujan tapi kembang api tetap nyalain. Iya. Yeah. Jadi pengen nangis lagi. Seru banget ya.
kita persiapannya juga seru ya waktu itu. Iya, ada prosotan banget. Kita seneng banget. Iya, ada prosotan. Walaupun aku pas nyobain pertama kali prosotannya sakit. Iya, aku juga takut banget tau jujur. Heels gue patah. Apa kenapa? Oh iya. Patah. Lu lagi GR pakai heels kan. Tadinya tuh kita performnya M1 tuh pakai heels ya kan. Iya, terus kita tuh diababain enggak apa-apa coba pakai prosotannya. Pas aku udah merosot baru dibilang jangan pakai prosotannya, guys. Aku udah merosot. Terus aku udah pakai heels. Heelsnya patah, guys. Heels pink. Dia literally kayak kedebuk di bawah habis merosot. Terus heelsnya tuh patah dari sepatunya. Tapi untung kamu enggak apa-apa tahu. Iya. Itu aku udah mau hamin berapa konser, maksudnya amit-amit banget kok kenapa-napa sih. Iya banget lagi. Untungnya kamu enggak apa-apa kalau heels masih bisa diganti. Iya. Terus aku tetap kita enggak diberhentiin, guys. Terus kita lanjutin dengan heels yang patah itu. Oke, Kak. Tapi itu emang curam banget sih sebenarnya kalau dilihat dari atas. Apalagi pakai heels kan gini. Iya, jadinya dia pas nyampe bawah tuh heelsnya tuh gedupuk ke lantai gitu loh, jadi patah. Agak enggak enak tapi saya juga malu ya. Iya, asli kocak banget. Tapi ada sih. Ada perosotan tuh ada inovasi baru sih gitu sih, keren banget. Pasti dari kasih tahu pas iya, latihan member kayak orang perosotan. Semua orang mau naik perosotan. Sama main air. Kayak. Ini apa sih yang oh iya yang tembakan tapi yang ini yang selang air itu ya? Iya. Itu juga seru banget sih. Aku enggak pernah pegang itu. Aku juga enggak pegang tembakan. Aku pegang. Iya, megang. Aku pegang apa ya? Aku pegang tembakan. Aku pegang juga, aku pegang juga nih. Tembakan apa? Tembakan doang. Ay, tapi aku pegangnya dua. Udah dua habis lagi. Iya, cepet habis. Habis airnya. Waktu itu kan aku pengen megang yang gede itu ya, yang selang gede itu. Terus kata Kak Ais atau kan siapa ya, Kak Iin ya, udah kamu cuci mobil aja tuh. Kamu cuci mobil, kamu minjem sama abangnya. Emang itu mirip sebenernya. Iya, mirip. Iya Kak, makasih ya sarannya. Eh tapi seru banget. Bawa terus kayak kita basah-basah bersama gitu kayak konser tuh selalu seru tau pun persiapannya tuh kayak hektik atau gimana tapi kayak tapi paling seru tuh konser kan hari-harinya kayak summer fest seru sih soalnya tuh kayak kita nggak pernah kayak gitu nggak sih sebelumnya konser-konser yang tengah tahun tiba-tiba terus kayak summer gitu temanya ada tema yang bener-bener tema gitu, banget terus lagunya langsung Manetsu no Sounds Good terus yang kayak lagu-lagu summer gitu lagunya lagu summer semua kan bukan yang kayak awal tuh pakai baju apa sih kaos kan tuh nggak pernah nggak sih guys JKT awal pakai kaos wah terus kita keluarnya random lagi ada yang prosotan ada yang ini seru banget sih semua keren banget sih keren banget sih tahun ini tahun depan ada apa ya kira-kira ada apa ya penasaran konser seperti apa yang akan dibuat lagi ya gerakan JKT apa lagi nggak sabar konser lagi itu kan udah aku bilang JKT konser seminggu 3 kali boleh kalau persiapannya bisa aduh persiapannya karena yang text time tuh persiapannya guys iya benar sih GR-GR-nya gitu kemarin juga kita sampai technical. Pagi dari pagi sampai pagi lagi tapi kalau misalnya nggak kayak gitu sebenarnya lebih enak GR banyak tapi kita aman di hari H gitu aku lebih suka bener, kayak gitu yang kayak kemarin kan walaupun kita capek maksudnya kayak latihannya tuh lama dan diulang-ulang terus itu tuh lagi itu lagi tapi kayak yang penting kita tuh pas hari H tuh bisa dengan enggak usah udah di luar kepala gitu koreonya. Lebih suka kayak gitu dibanding tidur kita, tuh kayak langsung dibanding kayak latihannya dikit tapi kita jadi bingung sendiri. Gitu mendingan latihannya itu lagi aja kadang aku masih lupa sumpah. Ya masih kadang tuh aku baru bisa lancar banget tuh benar-benar di yang GR full banget gitu loh yang run through kostum gitu ya. Langsung gitu iya sumpah. Baru berasa kayak wah gitu. Seru sih. Seru banget. Konsep-konsepnya tuh kayak kan kemarin Iya. Kayak kok bisa bagus panggungnya. Aku suka banget panggungnya. Iya, panggungnya juga bagus menjangkau semua. Terus sekarang ada kayak hidroliknya. Terus ada yang apa sih LED? LED. Aku senengnya tuh kayak tiap konser tuh ada yang baru gitu. Iya. Seru deh. Next-nya semoga lebih baik lagi ya. Aku pengen deh konser JKT ada istana balon tau gak sih? Kayak yang iya. Oh iya. Ada ini juga. Idol aku juga. Oh iya. Tahu. Sumpah itu seru banget. Iya sih. Cuma itu kayak member dapat prosotan aja udah seneng banget. Iya, apalagi kita istana balon ya. Semua orang mau ke istana balon. Iya, kita sampai kayak kak aku aja yang ke sana. Iya, aku aja. Eh, kalau ada prosotan gitu. Kak, aku mau istana balon. Eh, kita aja waktu itu. Kak, aku mau di prosotan. Kak, aku mau prosotan. Kak, belum ke prosotan. Kak, mau prosotan. Eh, kita tuh masih kayak gitu, guys. Kita pengen ikut. Kalau latihan. Kak, aku belum prosotan. Belum pernah. Atau enggak ini wagon yang ini. Yang itu. Oh iya, wagon ini ya. Mau kak? Iya, lucu banget sih.
dan yang minta tuh yang udah tua-tua guys, by the way. Yang muda-muda diem-diem aja. Muda-muda terima apa aja, itu apa adanya gitu. Yang kita malah kayak prosotan kak, prosotan. Mau pistol air. Aku aja yang pegang pistol air. Kak, aku mau pegang air kak. Terus kalau dapet prosotan kayak yeay. Terus kita udah wih, waktu itu ya di situ. Iya, latihannya di situ. Bahkan belum ada prosotan, kita simulasi prosotan. Kita udah semenyenangkan itu kayak wih. Nanti kalau lagi nyobain prosotan berarti teriaknya wih ya. Wih. Itu inget ya si wih. Iya, wih. Wih. Gimana sih? Yang ini. Yang tiga-tiga ya. Darashinai. Wih. Kita dulu pernah nge-tweet member itu malam-malam gitu. Kita ya. Terus lagi ini kan shoot. Iya. Gitu. Terus lucu banget waktu itu ada nge-tweet kayak begini. Member nge-tweet Wi pada nge-tweet Wi semua itu mereka minta pertolongan ya. tapi terus lucu banget ya guys. Terus kayak kalian tuh panik gitu kan. Kayaknya kenapa member gitu kan. Makasih banyak ya untuk perhatiannya tapi sebenarnya kita cuma ngisengin kalian doang. Iya. Kadang-kadang makin malam memang makin gitu guys. Iya, kita lagi syuting terus kita di belakang kayak guys nge-tweet yuk Wi gitu kan barengan. Terus ya udah kita nge-tweet jeng sama gitu. Iya, benar banget. Wih, terus kalian kayak member kayak mengisyarkan kok mereka capek deh. Enggak guys. Kita emang ada aja yang dipikirin. Lucu banget deh. Makasih ya guys udah perhatian sama kita. Lucu banget. Gemes. Itu 2000 berapa sih? 2021. Dari sini itu 2021. Yang 48 yang itu yang Virgin Love. 2021 enggak sih? Oh ya kita pernah ada itu ya? Lah itu kan syuting itu enggak sih? Bukan. Ya bukan kita pakai baju dari Sina ya itu ya. Oh, iya. Oh ada juga ya? Ada ya, itu ya kan. Virgin Love sama apa sama lagi? Marukyu. Lah, kamu yang gini-gini kan? Oh iya. Ya, kamu yang nyari-nyari jalan itu kan. Oh iya. Aku ingat banget. Aku ingat banget soalnya. Yang deng-deng-deng-deng-deng-deng. Iya, sumpah. Itu susah banget, aku pressure banget tahu kayak di saat yang lain kayak gini aku harus kayak ting. Oh iya. Itu tim-tim. Oh, itu tim-tim. Mana aku lagi gendut-gendutnya lagi waktu itu, sumpah. Oh, iya. Asli. Mereka mencari pipi cabi cepio. Ya, baterainya low. Ya. No way. Seru banget. Seru banget sih ngobrolin apa yang kita udah lalu ya? Iya. Kedepannya apa lagi yang akan flashback ya. Tahun depan 2024 apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Udah jam 11 nih guys, mau balik. Kita udah dulu ya, kasihan. Iya guys, makasih banyak ya udah nemenin kita cerita-cerita. Yang nungguin kita. Siap, semoga terhibur dengan cerita malam ini. Kita mau pulang dulu ya. Selamat istirahat. Dadah. Semua. Kita mau top gifters. Mau bacain dulu, top gifters. Jadi kayak kita dulu. Kayak kita di sini kita. Dadah. Oke. Okay. Jadi kayak kita. Ya, enggak ke loading gimana nih? Kalau gitu dari Kak Indah. Oke, okay, yang ke udah enggak apa-apa. Siapa? Oke. Okay. Yang ketiga ada Kak Tasya GBN, kedua ada Kak Khalid, dan yang pertama ada Kak Reza Andika. Oh, ya yang keempat ada Ko Jovan, Kak Kim Kim, Kak Puja, Kak Irsyad, Kak Zeu Boy, bukan Cik Cik, dan ada Kak Rafael. Terima kasih. Yeay. Di aku di nomor satunya ada Kak M. Haidar, terima kasih Kak M. Haidar. Lalu ada Kak Diandra, terima kasih banyak. Lalu ada Kak Sky Only 11-11, terima kasih banyak. Ada Kak Kinos, Kak Cedar, Kak Virus, Kak Puja, Kak Angga, Kak Febrian, dan Kak Steve. Terima kasih semuanya, maci gift-giftnya. Aku ya. Thank you guys yang udah nonton. Terima kasih untuk Kak Anang, Kak iSocial, Kak Alsepti, Kak Kim Kim. Makasih. Makasih Kak Nanfis. Apa kode late? Terima kasih Kak Epin, terima kasih Kak Domlika. Terima kasih nomor 3 ada Kak Puja. Wah. Nomor 2 ada Mas Kris. Makasih. Yay. Ya. Dan nomor 1 center kita Kak Rian. Oke. Okay. Makasih ya. Makasih guys. See you soon. Bye-bye. Terima kasih. Makasih gift-nya juga guys. Selamat istirahat. Selamat berlibur guys. Selamat Natal. Oh iya, selamat Natal. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Siapa yang besok ibadah? Jangan lupa beribadah guys. Bye-bye. Beribadah. Mwah.